Pada saat ini saya akan sampaikan perkembangan terakhir proses penyidikan terhadap kasus penistaan agama dengan terlapor saudara PG. Kami sudah melaksanakan berbagai proses pemeriksaan, yaitu 38 saksi yang sudah kita periksa, kemudian 16 saksi atau ahli yang sudah kami periksa, yaitu meliputi ahli bidana, ahli sosiologi, ahli agama, ahli agama juga ada ahli fikih dan lain sebagainya. Kemudian kami sudah mengantongi satu berita acara interview, yaitu kepada terlapor, yaitu saudara PG yang pertama kali saat dilaksanakan penyelidikan. Kemudian seharusnya saudara PG kemarin dipanggil untuk pemeriksaan dia sebagai saksi dalam proses penyidikan. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formal tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu, kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Mungkin itu saja perkembangan terakhir, lebih lanjut kepada rekan-rekan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Secara formal kami harus memenuhi kewajiban kami untuk melaksanakan pemeriksaan, dan itu dengan panggilan, dengan dia sudah memberikan keterangan saat menjadi saksi. Lebih lanjut kami bisa mengetahui sejauh mana perbuatan yang dilakukan ataupun pembelaan yang dilakukan yang nantinya akan kami gunakan untuk proses gelaran lebih lanjut. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa penjelasan yang bersangkutan. Penyidik mempunyai kewenangan yang akan dilaksanakan. Tentu saja secara aturan undang-undang ketentuan, kita akan menggunakan ketentuan ataupun peraturan yang ada. Berarti termasuk upaya nyumbut waktu. Saya jawab seperti ini.